Allahu Akbar demi Palestina. Di sini pekan KMPI dan beberapa umat Islam sama meneriakkan hal yang sama. La ilaha illallah demi Palestina, demi Masjid Al-Aqsa. Bakar. Para mujahid, para suhada yang telah mendahului menyaksikan siang hari ini, menyaksikan di langit sana, kita semua jangan lihat kita sedikit, tetapi kekuatan batin kita tekad satu, tolak pernyataan Donald Trump, bakar Amerika, hancurkan Israel, bakar Allah Akbar. Terima kasih kepada Ustaz Sharma. Hei, bakar muka dari Donald Trump sebagai bentuk penghinaan kita terhadap Donald Trump atas statement yang diucapkannya. Ustaz Titi, kami persilakan untuk menyampaikan sedikit tausiahnya. Ustaz Titi, Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di cuaca yang cerah ini Allah memberikan kemenangan, kebahagiaan dan kegembiraan untuk kita semua, baik yang hadir maupun yang berdiam di rumah hanya dengan berdoa-doa saja. Saya mengajak kita semua yang hadir di sini untuk terus meneriakkan aksi bela Islam dimanapun Islam dilecehkan, dimanapun Islam ditindas, makanya kita semua harus bangkit. Bangkit. Jangan takut mati. Takbir. Karena mati itu sudah pasti. Dunia ini sesaat, akhirat selama-lamanya. Karenanya saya mengajak kita semua untuk terus memperjuangkan agama Allah ini. Takbir. Takbir. Allah Akbar. Saya dapat saya sampaikan nilai topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Walhamdulillah. Wallah.